Demi menyaksikan konser Mahakarya, Ahmad Dhani, Indra Bekti meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Padahal belum genap sebelum Adila Jelita melahirkan buah hati pertama mereka. Sebagai penggemar Dewa 19, Indra pastinya tak ingin melewatkan konser reuni band kesayangannya. Saking fansnya dengan grup band asal Surabaya tersebut, Indra tak mau nonton sendiri melainkan dengan pengikutnya di Twitter yang beruntung. Ini karena ada tugas kecil-kecilan. Saya mau bagi-bagi tiket gitu nonton Diamond. Jadi lewat Twitter saya kasih gelar quiz namanya. Kalau misalnya ada nggak sih yang tahu gitu nama orang nama besar dengan Alex gitu misalnya. Ya itu banyak yang kreatif lah ya. Yang kreatif akhirnya saya kasih tiket Diamond untuk nonton. Karena memang susah sekali untuk dapat tiket ini gitu kan. Jadi saya kasih tiketnya terus akhirnya kita bareng-bareng nonton gitu. Jadi ya ini hitung-hitungan aku mau bilang sama istriku yang aku nonton dulu ya gitu. Sebenarnya dia juga suka ya. Dhani Dewa dia suka juga gitu, suka banget ya. Terus ya udah akhirnya saya izin dulu. Terus dia bilang ya udah kita kapan-kapan nonton ya gitu. Meninggalkan Adila dan Davania, dua wanita yang paling berharga dalam hidupnya, ternyata menjadi perjuangan besar bagi Indra. Namun apa boleh buat, Indra sudah membuat janji akan memberikan tiket gratis bagi pengikutnya di Twitter yang beruntung. Agak berat sedikit ya karena kemarin baru kekahan gitu kan. Terus akhirnya hari ini saya harus ninggalin lagi dulu gitu. Ya kemarin aja tuh abis dari kekahan, malamnya langsung itu siaran langsung di sebuah stasiun TV swasta gitu. Langsung kita ya kerja. Terus ya udah besokannya ya hari ini kerja lagi.